Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pekan lalu, kita membuat pensi kucing. Nah, pekan ini kita akan belajar membuat animasi kata. Sebelum kita memulai, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah berikutnya, kita akan memasukkan background pada latar si script kita. Kita pilih, terus kita pilih jenis ininya, backgroundnya Dolly ya. Nah, teman-teman boleh bebas mencari backgroundnya. Setelah itu, nah si kucingnya kita nggak perlu, kita hapus. Lanjut, kita masukkan spread yaitu huruf A, R dan T. Oke, setelah itu kita pilih lagi huruf R. Terus huruf T. Selanjutnya kita mau berikan script pada background. Kemudian ketika benar jadi klik, terus suara kita pilih dance slow mo. Kita pilih suaranya dance slow mo. Terus kita kasih kontrol selamanya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan script pada huruf A. Jangan lupa diseleksi dulu ya teman-teman ya. Setelah itu, selanjutnya teman-teman masukkan scriptnya seperti tampilan yang ada pada script. Nah, ada di sini ada gerak, ada pergi, terus ada lagi ubah efek warna. Nah, ubah efek warna ini adanya di tampilan ya, teman-teman ya. Nah, ini ubah efek warna di tampilan. Setelah itu kegerakan lagi, dia akan berputar ke sebelah kanan 15 derajat, terus berputar ke sebelah kiri 15 derajat. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman susun seperti ini. Berikutnya kita ke spread R. Nah, untuk spread R-nya teman-teman masukkan script seperti yang ada di blok script ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke spread T ya. Kita klik spread T-nya. Teman-teman silakan masukkan script dari huruf T-nya seperti yang terlihat di tampilan blok script di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat hasil dari project keempat kita ya. Alhamdulillah, proyek keempat kita sudah selesai. Selanjutnya, coba teman-teman kreasikan gerak dan suara dari proyek di atas. Dan juga teman boleh menambahkan spread ataupun juga mengganti backgroundnya. Oke, cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.